Selamat pagi pemirsa. Partai Perindo Gianyar menggagas digelarnya ritual Manusa Nyatnya, ritual yang bertujuan menghantar seorang anak menuju kedewasaan. Partai Perindo juga membantu terciptanya lingkungan warga yang sehat melalui pemberantasan nyamuk demam berdarah. Ratusan umat Hindu memadati Griya Agung Bang Manuaba, Desa Buruan Gianyar, Bali. Mereka sedang mengikuti prosesi Manusa Nyatnya. Ritual ini bertujuan mengantar seorang anak menuju kedewasaan. Diharapkan dalam perjalanan hidupnya nanti mendapatkan kebahagiaan. Bagi umat Hindu Bali, ritual ini biasa dilaksanakan oleh orang tua secara mandiri. Biayanya cukup besar, sehingga tidak semua bisa melaksanakan ritual ini. Hal ini menjadi perhatian Partai Perindo dan Pendeta Muda Hindu Ida Pandita Empu Daksa Bang Manuaba. Partai Perindo Gianyar menggagas pelaksanaan ritual ini secara massal agar bisa dilakukan banyak keluarga. Perindo bersama warga menyelenggarakan ritual ini. Partisipasi kami dari Partai Perindo, spesial sekretaris Partai Perindo Kabupaten Gianyar, apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, bisa membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat, apalagi untuk mengangkat derajat mereka dari mereka yang terlantar menjadi derajatnya lebih baik. Partai Perindo juga membantu terciptanya lingkungan warga yang sehat. Salah satu agendanya melalui pemberantasan nyamuk demam berdarah. Tim Rescue Perindo mengasapi rumah-rumah warga di Desa Banjardawa, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kami ingin mensosialisasikan Partai Perindo itu sendiri serta mengadakan pencegahan nyamuk demam berdarah di Desa Banjardawa ini. Selain penyemprotan gratis, tim Rescue Perindo juga membagikan masker dan stiker berisi pesan hidup sehat di rumah-rumah warga. Warga merasa sangat terbantu dengan rangkaian kegiatan Perindo ini. Tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, demikian Lintas iNews. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Lintas iNews berikutnya. Saya Faizal Apriyadi, terima kasih dan sampai jumpa.